Hai teman-teman, selamat pagi. Saya Devi mau sharing ke teman-teman mengenai suatu teknologi perawatan wajah ya. Ini produk terbaru dan sangat canggih banget karena satu alat dipakai hanya 2 menit, 7 manfaat yang Anda dapatkan. Nah, fungsinya itu merawat kulit kita, meminimalisir yang namanya tanda-tanda penuaan, dan juga mempertahankan dan meningkatkan kulit wajah kita sehat dan terlihat awet muda. Siapa yang mau awet muda? Sama seperti saya. Oke, kalau teman-teman mau, silahkan lanjutkan video ini. Oke ya. Nah, sebelum saya mempraktekannya, saya mau sharing ke teman-teman satu alat. Ini alatnya ya, dipakai hanya 2 menit otomatis dan 7 manfaat yang kita dapatkan. 7 manfaatnya apa saja? Sambil saya praktekkan, sambil saya jelaskan. Oke. Pertama, seperti biasa ya teman-teman ya, kalau Anda membersihkan wajah, pasti wajahnya disiram dulu ya pakai air. Nah, sama halnya dengan ini, saya semprotkan saja air ke wajah saya. Nah, buat teman-teman mungkin yang ada di rumah, mau praktekkannya di rumah, bisa ditaruh di kamar mandi. Jadi basahi saja ya pakai air, sama seperti ini ya. Kalau teman-teman lagi traveling atau lagi di luar kota atau lagi dinas atau lagi di mobil, supaya simple, Anda bisa menyemprotkan menggunakan semprotan, bisa pakai botol semprot itu ada ya, dibeli. Nah, teman-teman tinggal semprotkan seperti ini, lalu ini dia. Ini cleanser khusus yang bisa membuat Anda awet muda ya, karena alat ini dipakai berbarengan dengan cleanser ini. Jadi, cleansernya juga khusus sudah berteknologi AgeLock yang bisa membuat Anda awet muda. Oke, tanpa berlama-lama saya langsung praktekkan kembali. Jadi, dioleskan di wajah Anda sabunnya. Oke. Nah, supaya alatnya ini awet, biasakan oles cleansernya langsung di wajah ya, jangan di sini. Oke, setelah dioleskan cleansernya, baru semprot lagi. Jangan lupa semprot alatnya, kepalanya. Oke, setelah disemprot, baru Anda bisa hidupkan alat ini. Nah, sudah hidup, tinggal dijalankan. Oke. Jalankan seperti ini, utamakan di area sekitar mulut, karena biasanya kulit mati itu akan menempel di area mulut. Oke, setelah itu baru dijalankan ke area lain. Nah, alat ini nggak boleh ditekan ya teman-teman, sorry. Nah, ini diputar ke arah sana ya, dijalankan ke arah rambut seperti ini. Oke, pindah lagi ke area sini. Oke. Nah, alat ini tidak boleh ditekan. Kalau ditekan dia tidak jalan. Oke, jangan lupa ya teman-teman di area leher. Oke, dia nggak mau jalan tadi sempat. Oke, balikin lagi ke area sini. Oke, di area hidung yang biasanya banyak komedo. Nah, 7 manfaatnya apa saja? Satu, pembaruan kulit. Jadi kulit kita itu baru, tanpa rasa sakit, tanpa terkikis sama sekali.
Terus halus ya teman-teman. Oke, ini sudah mati, artinya sudah 2 menit ya. Nah, setelah 2 menit nanti kalau teman-teman di rumah tinggal kepalanya ini di keran yang berjalan itu tinggal dibersihkan gitu ya teman-teman ya. Karena saya tidak di kamar mandi, jadi saya bersihkan nanti. Jadi saya bersihkan dulu wajah saya. Nah, ini tinggal dibersihkan seperti ini, atau kalau teman-teman di kamar mandi tinggal bersihkan pakai air. Oke. Nah, sebentar, sorry. Oke ya teman-teman. Nah, saya lanjutkan manfaatnya. Jadi tadi satu, pembaruan kulit. Kedua itu halus, halus banget ya. Oke. Kedua itu tadi ya, kehalusan kulitnya. Jadi kulit kita itu berasa halus banget. Terus ketiga, lebih cerah. Jadi siapa yang mau kulitnya lebih cerah, lebih glowing ya, boleh pakai ini, sangat direkomendasikan. Oke, keempat itu tampilan pori-porinya itu berkurang. Oke ya, teman-teman mungkin yang kenal sama saya dari dulu banget, itu saya dulu memang kulit saya itu sangat berminyak ya, keturunan berminyak. Terus sering berjerawatan mengakibatkan pori-pori wajah saya itu sangat-sangat besar ya. Nah, setelah saya rutin memakai ini, iya benar ya teman-temannya, itu mengecil ya, mengecil. Oke, terus kulit berasa lebih segar pastinya dong, namanya sudah dibersihkan. Terus kulit lebih berisi, jadi kulitnya itu berasa lebih berisi ya, berisi. Terus lebih kencang, lebih kencang, dan pastinya yang terakhir, kulit lebih bersih. Oke, nah teman-teman hanya pakai ini di pagi hari dan di malam hari ya. Oke, setelah bersih seperti ini, biasanya nih ya teman-teman, teman saya yang saya demokan itu pada suka pegang-pegang kulitnya, berasa kenyal katanya. Nah, buat yang penasaran boleh langsung dicoba ya teman-teman ya. Kalau hanya lihat video saja nggak tahu nih rasanya, tapi kalau sudah punya bisa dipraktekin ya. Oke, itu aja video saya. Selamat pagi.